momentum demo KSBI kemarin digunakan oleh salah satu federasi yang tergabung dalam KSBI, yaitu EPE, untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang dialami karyawan PT Buma. Bagi kami, mengejutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua DPC EPE SBSI tersebut. Lalu, seperti apa pandangan Ketua DPC EPE SBSI? Saudara, saksikan liputannya. Menjadikan nasib buruh yang ada di Riau ini, serikat pekerja atau serikat buruh dengan buruh, pekerja atau buruh ini menghadapi pengusaha yang punya duit banyak, punya kepentingan kuat, sehingga untuk mendapatkan keadilan saja sulit, hukum yang ada saja bisa dimain-mainkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa ada sesuatu hal yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada? Contohnya, terkait dengan masalah di dekat rumah. Sudah ada nota pengawas yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, itu toh masih tidak dijalankan oleh pengusaha. Ada apa ini? Ada apa dengan pengusaha yang seperti ini? Bisa ya perusahaan itu seperti itu, Pak, sama Bapak. Ini sudah mekanisme kami. Jadi seolah Bapak itu tidak dianggap, ngomong tidak ada sama sekali. Maksudnya buat saya, Pak, kalau saya ada di sana, Pak, mungkin saya langsung begini, saya hajar itu perusahaan, pengusaha yang begitu sama berani sama Bapak. Ini luar biasa yang kayak gini. Yang namanya efisiensi, ada pengurangan itu, ada aturan mainnya. Tidak semata-mata bisa melakukan terus terkait dengan mekanisme. Apakah mekanisme yang mereka atur itu sudah ada di dalam PKB atau PP? Karena saya tidak pernah mendengar bahwa mereka menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap 300 lebih karyawan rumah itu adalah melanggar aturan PKB PT Buma. Jadi atas dasar apa mereka itu bisa di PHK? Efisiensi jelas, mereka tidak dalam merugi dalam 2 tahun, tidak dalam tidak produksi dalam 2 tahun, masih ada perusahaannya yang lain, masih ada setnya yang lain. Karena kalau kita bicara aturan yang ada di dalam ketentuan undang-undang, tidak kalau bicara set demi set, tetapi adalah badan hukumnya. Jelas kok aturannya di dalam perundang-undangan yang ada, bisa nggak mereka melakukan efisiensi terhadap hal yang tersebut? Kalau mungkin mereka berdiskusi dengan baik, berpartner dengan baik, kemudian difasilitasi oleh disenangkan dengan baik, misalnya antara manajemen tidak dalam tanda faktor X atau dalam tanda putih, Pak, ini bisa terselesaikan dengan baik, tidak perlu ada terjadi PHK. Bisa saja waktu kerja yang mereka dikurangi akibat daripada penurunan produksi atau target yang diberikan oleh rokok. Ironis memang nasibnya, Pak. Kalau tidak apa-apa, atau pemerintah daerah yang memikirkan terus lantas siapa? Tidak mungkin kami langsung melompat ke provinsi atau langsung ke presiden untuk mengadu persoalan yang ada, yang dihadapi di Kabupaten Berau ini. Jadi persoalan-persoalan itu saja sudah banyak sekali yang memang menjadi problem kita di sini yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Kami berharap selaku masyarakat Bapak di Berau di sini agar mendukung penolakan kami ini. Kenapa? Karena di Berau ini tidak pernah ada masalah yang cukup membuat pengusaha, kalaupun ada itu hanya sebagai apa saja lah. Hanya alasan-alasan atau alibi belaka saja. Mendengar apa yang menjadi pandangan
ketua FPE SBSI Brau tersebut dalam mediasi atau dalam pertemuan Bupati Muharam belum ada menanggapi apapun. Oleh karenanya setelah berita ini, saudara, kami akan berupaya untuk melakukan wawancara khusus dengan Pak Bupati Muharam kaitannya dengan pandangan Ketua DPC FPSBSI maupun sikap Pak Bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah ini.